Oke, CS, balik lagi di Melia Motor 07. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Sekarang gua hadirin lagi, restorasi lagi full total unit. Ini ada Kawasaki ZX tahun 2006 biru, kepunyaan Bapak Reswandi dari Jakarta. Ini dia unitnya. CS, kita review motor ini. Sedikit cerita, motor ini sebenarnya bawaannya masih sehat banget gitu. Unitnya Bapak Reswandi ini, dari bloknya, perkasnya, apinya, lalu bodinya juga masih bawaan ZX. Gampang banget motor. Cuman memang perlu direstorasi atau direkondisi ulang gitu. Jadi ini kita garap full total unit gitu. Semua kita yang garap dan berkonsepkan racing look gitu. Part pertama gue bahas, ini pertama gue bahas dari velgnya. Velgnya pakai apa sih Om? Velgnya ini gue pakai Honda CB150R new. Jadi gue paksa gue taro di Ninja RR ini, di ZX ini. Sebenarnya banyak banget penyesuaiannya. Ini regulasi dari orangnya, karena dia bawa sendiri gitu barangnya dan harus dipakai di unit ini gitu. Jadi alhamdulillah bisa kita pasang, kita custom bosing-bosingnya dari disc-disc-nya, lalu bracket-bracketnya semua kita pasang, dan master kaliper semua gue pakai Adeline, itu permintaan orangnya dan dia sendiri yang bawa. Lalu untuk disc-disc-nya ini berikut ngikut semua pakai CB150R. Disc depan, disc belakang, lalu gear setnya pakai CB150R. Nah, gearnya karena semuanya pakai kayak kakinya pakai CB150R gitu. Dan untuk shock belakangnya ini gue pakai VND yang premium. Dia hitam gold gitu kan. Jadi masuk banget sama konsepnya, dan arm belakangnya gue pakai Bipro. Dan step depannya juga gue pakai Bipro. Ini sampai knalpotnya aja full sistem pakai DBS Thailand yang Super Cobra gitu. Jadi motor kelihatan sangar. Kalau gue sih ngeliatnya rada manis ya. Karena Blue ZX ini emang kasta paling tinggi ya sebelum Silver. Jadi jos banget motornya. Lalu apa lagi ya? Oh iya, ini bagian body partnya agak sedikit naik spek dari originalnya. Birunya sih masih bawaannya, birunya masih kita ikutin seperti bawaannya, tapi pernisnya kita main lebih close, lebih celing motor. Lalu lem IC-nya ini gue pakai yang new, terus dari perintil-perintilannya motor juga bersih kelihatannya, motor padat, ganteng, sampai jok-joknya gue custom. Mudah-mudahan ini bisa buat inspirasi kalian ya untuk modifikasi atau restorasi Kawasaki Ninja RR Road atau ZX 150 ini, untuk gak banyak warna dan gak banyak customan. Jadi sepertinya untuk seperti ini aja udah hedon sebenarnya, nggak terlalu banyak yang di custom sampai karbonan segala macam, nggak perlu kayaknya. Untuk cukup tampil simple, dan dari unitnya kita bisa keluarin auranya. Oke, cukup itu aja. Buat lu semua yang mau restorasi, reparasi, painting seperti biasa, lu bisa datang ke bengkel gua, ada di Jalan Mayang 2F Komplek Belimun Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Lu juga bisa follow Instagram gua, subscribe YouTube gua, dan TikTok gua, ada di Melia Motor 07. Joss.